matelas raono perhatian. Mas, oi. Apa? Nyanyi. Oi. Apa? Suara video aja. Oh, gitu udah mulai. Kan mau jadi artis. Salah. Udah mulai. Oh iya. Assalamualaikum. Udah mulai video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebangsa dan setanah air, kembali bersama Ngopi Santai, ngobrol produktif dan santai bersama saya Doni dan teman-teman saya yang ada di belakang. Ada Mas Boski, ada Mas Thomas, ada Mas Falah, ada Mas Gusti yang mendukung acara ini. Oke. Habis ini apa nih? Buat video ya? Oh, belum. Oke. Kali ini Ngopi Santai akan kedatangan tamu-tamu spesial. Biasanya yang datang itu para pejabat-pejabat ini, yang datang sekarang ini para artis-artis ini. Sama-sama saya. Jadi ini alhamdulillah saya didatangi banyak artis gitu. Jadi artis sesama artis saling saling bertegur sapa. Oke. Diperkenalkan dulu. Yang pertama adalah siapa ini yang pertama? Yang pertama adalah Om Fajar Triadi. Mana ini Om Fajar nih? Om Fajar? Halo Om Fajar. Mute-nya dibuka. Mute-nya, mic-nya dibuka. Halo Om Fajar, selamat sore. Halo Om Don, apa kabar? Baik-baik Om Fajar. Om Fajar ini beliau adalah sekretaris dari Imarindo. Imarindo itu apa ya? Ikatan Manajer. Ikatan Manajer Artis Indonesia. Manajer artis, weh. Saya ini sedang cari manajer nih sebenarnya. Banyak. Ya? Karena WA saya sudah lumayan penuh ini kan, tiap hari ditanyain terus ini jadwal saya manggung di mana, di Zoom di mana, ini sudah agak terganggu saya ini. Yeah. Jadi perlu manajer. Oke. Satu lagi. Om Roberto Peter. Wes ini. Halo. Halo. Loh, miring Om. Iya, jatuh. Oh, jatuh. Oke, Om Roberto Peter. Biasanya kita ketemu di WA grup ya. Iya, ada Om Don. Bercanda di grup ya. Iya, bercanda di grup WA nih, sekarang ketemuan face to face. Ya. Oke. Om Roberto Peter, beliau adalah ketua pelaksana dari Musik Dari Rumah. Nanti kita akan bertanya-tanya apa itu Musik Dari Rumah. Siap. Dan yang terakhir adalah bintang tamu kita adalah Indra Drain. Wah ini. Mana Om Indra Drain? Halo. Halo. Ya, Mas Don. Selamat sore. Weh, ini levelnya sama tuh kan, rambutnya sudah sama kan? Oh iya. Sama-sama artisnya kan. Kalau saya artis Zoom, kalau dia artisnya lain. Oke. Arti kali ini siapa dulu yang mau bicara? Om Roberto Peter dulu kali ya yang mau bicara. Boleh, boleh. Siap, Om Roberto Peter. Silakan. Ya. Dihajar. Apa nih? Pertanyaan atau langsung cerita nih? Pertanyaannya itu, musik dari rumah itu loh. Itu apa sih, ya. Om? Oke. Musik dari rumah ini sebenarnya sebuah kegiatan yang kita namakan musik dari rumah ini, kegiatan yang diusung sama teman-teman Rebu Seru yang sudah menjalankan program dua kali. Yang ini yang pertama waktu itu kita donasi untuk APD, untuk tim medis yang menanggulangi COVID-19. Kita mengajak artis untuk ikut berpartisipasi untuk bermain musik dari rumah aja. Lalu hasilnya didonasikan untuk kepentingan tim medis gitu ya, sebagai garda terdepan. Nah, untuk yang program kedua ini kita bekerja sama sama Imarindo untuk meluaskan lagi segmennya karena melibatkan tim sukses para pekerja seni, yaitu kru. Oh, gitu. Jadi kita membuat program yang sama dengan tagline yang sama, Musik Dari Rumah, mengajak artis lagi untuk mengajak fansnya untuk donasi. Kru-kru mereka yang terdampak akibat wabah COVID-19 ini yang nggak ada pekerjaan, karena rata-rata dari mereka memang kan kita tidak buruh non upah ya, bukan gaji ya. Bulanan. Jadi kita harus mulai peduli untuk hal itu gitu. Gitu. Oh begitu ya, Om Roberto. Ya. Cip, kalau gitu mungkin kan teman-teman masih bingung kan, musik dari rumah itu apa gitu kan?
mungkin ada ya. Videonya, ada videonya, kita bisa ada, lihat ada. Videonya, oke, boleh, silakan boleh. Diputar videonya. Ini salah satu contohnya yang tadi. Siap, MCR. Lihat di sana, mereka sesak bertahan hidup, tersikat jiwamu. Sini semua dah hilang kebertahan. Jika tak mulai dari sekarang, berbagilah. Musik dari rumah 27 sampai dengan 14 Mei. Oke, Om Robert. Itu berarti sekarang sampai sekarang masih bergulir terus ya, Om ya? Masih. Hari ini tadi ada Tantri, Elo, Ardanaf, Tantri Kotak dan Elo. Jadi program ini mau masuk programnya selama 3 minggu udah masuk minggu kedua. Oh, masuk minggu kedua. Itu tayangnya di mana tuh? Apa? Tayangnya di mana, Om? Tayangnya? Tayangnya di akun Instagram masing-masing artis. Karena kita mereka masing-masing artis ini kan mau mengajak fansnya untuk berdonasi. Jadi tayangnya di akun masing-masing dan di rumah masing-masing gitu. Oh, dan di rumah masing-masing. Nanti dikumpulkan menjadi satu, kemudian dan akan disumbangkan untuk membeli peralatan medis dan APD. Yes, betul. Seperti itu. Oke, artisnya siapa aja yang sudah muncul di kemarin-kemarin? Yeah. Yang sudah muncul ada The Rain, Kotak, Naf, terus ada Elo, banyak sih yang udah tampil. Banyak, saya jadi bingung jadi siapa aja ya. Robert, banyak ya? Banyak banget. Oh, siap kalau gitu. Ya, kalau gitu. Mungkin gini, mungkin kan kemarin, kan sekarang sudah tahu seperti ini. Saya mau nanya ini yang si artisnya yang kemarin baru tampil. Oke, yang kemarin baru tampil kan ada Mas Indra dari Ndren. Mas Indra, halo. Iya. Ya, hadir. Gimana? Kemarin tampil pas hari apa itu, Mas? Pas tanggal berapa itu, Mas Indra? Kayaknya pas hari pertama ya. Pertama. Opening. Langsung menggebrak gitu Ndren. Itu tampil berapa lagu itu, Mas? Nggak ngitung, tapi yang jelas kita nampung request. At least kalau dari sisi kita, ini sesuatu yang sangat-sangat membantu, terutama buat teman-teman produksi ya, karena ya seluruhnya dengan sangat terpaksa kita rumahkan, karena yang gimana memang nggak ada panggungnya gitu. Jadi The Rain sendiri kita melakukan apa aja yang penting bisa jadi pemasukan, dan itu kita transfer ke teman-teman. Kemarin udah donasi, udah sempat juga ya Mas Robert ya sebelumnya ya kita ya. Iya. Juga udah kita transfer juga. Sekarang Rain itu lagi jualan kue lebaran, cookies. 100% keuntungannya juga mau diserahkan buat teman-teman kru produksi kita. Ini udah jalan, udah lebih 50% kuenya terjual. Jadi buat kita apa aja lah yang bisa kita lakukan dari rumah. Salah satunya tentunya musik dari rumah ini. Dan musik dari rumah bukan sekedar buat kita ya, bukan sekedar kayak live Instagram atau live di YouTube. Kita kemarin ngobrol, gimana kalau kita rekaman beneran, kita rekaman lagu baru. Itu obrolannya 3 minggu yang lalu. Oh, bener, 3 minggu yang lalu. Terus, kita wujudkan. Jadi ya udah kita rekaman lagu baru sekalian. Mumpung bisa diberdayakan urusan produksi, jadi mixing, mastering itu di Mas Iwan, gitarisnya The Rain. Terus artwork itu yang bikin Mas Aang, drummernya The Rain. Ya, memang kita udah terbiasa swadaya, jadi ya sudah. Dan baru aja dirilis 2 hari lalu lagunya. Ya, 2 hari. Jadi untuk pertama kalinya kita merekam lagu tanpa
tanpa bertemu sama sekali dan langsung buat kita ini menyenangkan. Mengandalkan ya, di saat ini di sana kayak gitu ya. Ah iya, buat kita ini kita sepakatnya mau ngirim semangat bahwa di saat yang berat ini karya harus tetap jalan. Gitu. Gimana caranya harus tetap harus jalan tetap dan bisa jalan. Harus semangat. Benar enggak itu? Seperti tadi kan di awal itu kita harus tetap semangat, kita bukan orang malas gitu. Ngomong-ngomong Mas Indra, itu kan tadi kukis Mas Indra. Kalau mau promo di sini aja Mas Indra. Saya beri slot gratis 10 detik. WhatsApp. Oh, iya benar. Karena program ini memang kami buat sama-sama ya dari teman-teman buat teman-teman juga. Jadi silakan kirimkan video 10 detik kirimkan ke kami nanti kita tayang. Oke, siap. Biar dibeli sama teman-teman. Karena ini kan selain tayang di Zoom juga kita tayangkan di Facebook terus siaran tundanya ada di YouTube. Gitu. Siap. Mas Indra. Mas Indra nanti mau nyanyi enggak Mas Indra ini? Ah, jangan. Sudah siap-siap pegang gitar soalnya kan. Oke, ini sampai nunggu. Wait sama saya nanti. Wes. Oh. Oke. Okay. Yeah, yeah. Sila kalau gitu dari Mas Indra kita ke Mas Fajar gitu. Yo. Ya. Oke. Okay. Jadi apa namanya? Musik dari rumah ini inisiasi benar-benar dari teman-teman manajer artis. Jadi di dalam asosiasi itu ada beberapa apa komunitas-komunitas yang bergerak sesuai dengan apa istilahnya kumpulannya mereka. Nah, salah satunya si musik dari rumah ini dari inisiasi dari teman-teman Rabu Seru pekerja apa manajer artis yang selalu berolahraga di hari Rabu biasanya. Begitu ya Om Bet ya. Nah, yes. Di GBK ya itu ya pasti ya. Di GBK. Iya. Nah, memang sebenarnya ya betul kita semua selalu di masa dampak COVID ini ya bergerak di seputaran donasi ya Mas Doni gitu loh. Nah sebenarnya kalau dari sisi organisasi melihat inisiasi dari teman-teman ini harus bisa menjadi sesuatu yang sustain gitu ya Mas. Artinya gini mungkin bisa jadi tidak apa ya tidak mungkin kita bertahan untuk melakukan donasi, tapi berangkat dari acara donasi ini kami sih berharap ini bisa dikembangkan menjadi sebuah program yang ada sisi komersialnya gitu next-nya karena platformnya udah mulai kebentuk sih gitu loh Mas Doni. Justru dengan adanya forum Ngopi Santai ini apa yang sudah dilakukan dari teman-teman manajer artis yang tergabung di Marindo ini bisa terinfokan ke pekerja event yang lain gitu loh Mas Doni. Sebenarnya sih ke arah sana karena kan kita masih terus apa istilahnya fight dengan situasi seperti sekarang gitu. Gitu. Kalau bertahan dari donasi aja rasanya nggak cukup. Mungkin sudah waktunya kita meningkatkan kapasitas dari konsep-konsep seperti ini, musik dari rumah, stand up dari rumah, selama memang aturan dari pemerintah belum berubah ya Mas Doni. Ya, gitu. Ya. Betul, betul. Betul sekali ini. Ini sepertinya itu kan kemarin sudah dari mana? Dari Jakarta sudah diinisiasi, kemudian dari teman-teman kemarin mana? Oh, teman-teman backstagers kemarin menginisiasi ya. Terus hari ini ya kalau nggak salah yang teman-teman Jogja tuh ya, yang PEJ Jogja gitu. Ya. Kemudian itu yang di mana? Yang di Zoom ya kalau nggak salah. Kemudian kalau yang sudah masing-masing tuh dari live Instagram itu ada dari teman-teman musik dari rumah. Ini yang belum ini mungkin menyatukan mereka semua, misalnya dibuatkan konser gitu kan. Konser 9 kota gitu. Kayaknya rame gitu kan. Iya. Iya benar dari jadi seluruh kota kayak dulu di Indosiar itu saya sempat ingat itu berapa titik waktu pas ulang tahun. Nah, kayak itu aja konsepnya. Betul. Terus untuk next-nya ini gimana? Setelah 14 Mei nanti selesai itu nanti gimana? Kelanjutannya gimana? Nah, jadi gini, kalau kita
memposisikan di dari sisi asosiasi manajer artis ya, kemampuan kami mungkin dalam mengorganize sebuah acara ada keterbatasan ya Om Robert ya, benar nggak? Gitu. Kekuatan kami adalah di talent tersebut. Kita punya jajaran artis mulai dari istilahnya teman-teman manajemen artisnya itu ya tergabung itu mulai dari yang kategori legend, grade A, B, C, sampai yang baru itu kita punya semua. Mereka punya kekuatan di sosial media, seperti itu. Nah, justru platform yang sudah ada ini, kalau dari kami sih pengennya kita share gitu, apa yang memang bisa dikolaborasikan supaya ini menjadi sebuah acara, sebuah program yang ada sisi komersialnya gitu. Artinya ini bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat bagi semua elemen yang terlibat. Seperti itu Mas Doni gitu. Karena memang kami kalau untuk mengorganize menjadi sebuah acara donasi ya kita sudah bisa melakukan ini dua kali ya, dari musik dari rumah terus dari bidang seni yang lain gitu. Apa ya zaman saya iki ku? Aku gak ngerti. Biasanya kan ono minimal loh. Apa? Ada suara-suara itu. Wow, ada suara-suara halus itu ternyata. Iya, oke. Okay. Iya. Nah, sampai sekarang ini sudah terkumpul berapa nih, Mas? Siapa nih yang mau jawab? Mas Fajar atau Mas? Mas Robert yang tahu. Oh, Mas Robert. Oke. Okay. Om Robert. Ya. Sejauh ini kalau berdasarkan tadi malam direkap itu sudah 35 jutaan sih. 35 juta. Iya, 35 juta. Oh, 35 juta ya, nanti langsung disumbangkan apa atau nanti akan diberikan ke misalnya ke roadman, road crew. Oke. Okay. Jadi gini, donasi ini ada tiga. Kita melalui transfer via rekening itu satu, kedua lewat kitabisa.com. Lalu yang ketiga itu lewat kolase, yaitu penjualan t-shirt. Jadi kita crowdfunding lewat t-shirt, penjualan t-shirt itu di mana hasilnya seluruhnya akan dibuat kru, gitu ya. Jadi setelah ini terkumpul semua, kita akan koordinasikan dengan semua kru yang sudah terdaftar. Jadi kru ini sudah didaftarkan dulu, ketika artis ini confirm untuk tampil, kita juga mengisi form untuk kru siapa yang akan didaftarkan untuk didonasikan. Nah, ketika nanti sudah selesai programnya, kita akan bikin suatu koordinasi untuk kumpul di satu tempat, karena donasinya ini nggak hanya berupa uang, tapi juga berupa sembako. Karena yang dari kitabisa.com itu memang harus berupa sembako, bukan berupa uang cash, gitu sih. Oh, gitu. Iya, ini bantuannya apakah untuk yang di Jakarta saja, atau sudah menyebar sampai ke seluruh Indonesia? Yang pasti yang terdaftar adalah, kita prioritaskan adalah kru yang artisnya tampil di program ini. Yang sejauh ini kita sudah terdaftar tuh ada 200 lebihan orang lah, kurang lebih 230 orang kru yang sudah terdaftar. Oh gitu, 200, banyak sekali gitu ya. Iya. Banyak lah, satu band aja bisa 10 orang. Iya, benar-benar. Benar itu. Iya. Oh, itunya aja krunya udah 10 orang tuh itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, karena ini nggak hanya musisi, ini kan namanya aja musik dari rumah, tapi yang tampil juga ada juga kayak dari konten kreator, terus ada magician. Nah, mereka yang nggak punya kru juga mendaftarkan asistennya gitu. Oh. Iya. Saya mau mendaftarkan Botski ini, boleh nggak ya? Botski, mau nggak bos, gua daftarin bos? Wah, makannya banyak tuh Botski. Makannya banyak ya? Nah, jadi kalau gitu. Oke, kalau kayak gitu. Terus nanti rencana ke depan ini eventnya mau apa aja? Kalau setelah ke musik dari rumah ini untuk kru, peduli untuk kru, dari musisi untuk kru ini, kita memang dengan Imarindo sudah sepakat pengen buat lagi sebuah konsep yang sama, tapi ditujukan untuk artis. Jadi saatnya artis sekarang dapat gini, artis dan manajernya. Ya Om Jar ya? Iya. Gitu, jadi kita lagi menyusun konsep, sudah ada produk yang siap untuk membantu, jadi kita lagi mau matengin, mungkin setelah ini selesai, baru kita akan jalanin konsep ini yang tujuannya untuk artis. Oh, untuk artis, oke.
Siap, kalau gitu. Oke, ke Mas Indra lagi. Mas Indra, ini rencananya ini dalam jangka waktu dekat ini, selain albumnya tadi mungkin sudah diproduksi itu, mungkin akan ada launching itu kapan? Jadi produksi. Ya, kan? Iya, kan? Biasanya itu tiap bulan puasa udah 3 tahun terakhir itu kita, udah 3 tahun terakhir, udah 5 tahun terakhir kita itu selalu bikin buka bareng fansnya Drain Keepers namanya. Yeah. Tahun ini pertama kalinya tidak diadakan dalam 5 tahun ini, dan dari 2 tahun lalu juga setiap bulan puasa itu kita selalu bikin launch gig-nya itu di bulan puasa. Jadi tahun 2018 rilis single baru bulan puasa, 2019 rilis single baru bulan puasa. Kalau sekarang ya sudahlah, kita kumpulnya lewat media sosial saja, dan buat kita yang penting pesannya tersampaikan bahwa kita tetap berkarya, meski keadaannya berat, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang produktif. Udah itu saja. Jadi banyak hal yang memang kita kompromikan yang jelas. Tidak ada kompromikan gitu kan? Itu kompromikan. Ya termasuk kalau dari teknis saja, misalnya gini, kemarin kita rekaman di rumah. Rekaman mic-nya sadarnya gitu. Tuh, udah saya merekam pakai mic di depan komputer aja udah langsung kirim gitu. Terus biasanya kita rekamannya tuh mixing mastering di Slingshot Studio punya Mas Steven Santoso, Music Kimia ya. Itu. Ya, semuanya ekspektasinya kita sesuaikan. Yang penting harus bergerak terus, tidak diam. Itu aja. Ini ide tuh Mas Indra itu. Gimana kalau umpamanya kan udah ada teknologi seperti ini. Buka puasanya virtual aja, Mas. Iya. Menunya buka puasa dikirimkan ke seluruh fans, nanti kan jam 6 buka puasa bareng. Oh, menarik gitu. Menarik. Iya, dong, kayak gitu. Diubah kayak gitu. Habis itu kan sebelum buka puasa nanti Ndren nyanyi misalnya setengah jam sebelum buka puasa ada ustaz kayak gitu. Buka puasanya kan bareng, Mas. Enggak mungkin. Menarik. Kayak gitu kan. Kecuali waktu Indonesia bagian timur sama tengah kan. Ya, ya. Nanti silakan hubungin asisten saya, Mas Thomas, Mas Jamil itu ada pos. Silakan hubungi dia aja. Keren. Terlalu banyak soalnya. Ya. Gitu. Siap. Itu harus dikonvert, kita harus banyak akal. Iya. Oke. Terus kalau Mas Fajar, balik lagi ke Mas Fajar. Kenapa sih platformnya itu kok harus IG gitu? Bukan yang lain, kan sekarang banyak yang lain. Ya, jadi memang ya itu tadi kan di awal kalau kita memposisikan sebagai manajer dari sisi asosiasi manajer artis ya, ada keterbatasan dari segi sisi teknikal dan lain-lain. Dalam situasi kepepet begini, menurut kami dan menurut teman-teman dari Rabu Seru itu live IG artis itu cukup efisien untuk memviralkan memviralkan dari acaranya ini sendiri. Terus kemudian lebih intimate aja gitu Mas Doni. Ya. Karena kan kalau sekarang ini ditujukannya untuk mengumpulkan donasi. Harapannya fansnya ini lebih generik untuk bisa menyumbangkan lah gitu. Kalau mereka masih punya kelebihan keuangan atau kelebihan dari apa yang bisa disumbangkan seperti diharapkan. Itu sesimpel itu sih Mas Doni. Simpel gitu. Itu ya. Iya. Iya itu ya. Memang sih benar sih kalau umpamanya IG itu kan semua orang sekarang sudah main IG, jadi udah langsung ada artis saya tampil, saya harus melihat kayak gitu. Iya, nah, iya. Ini dari untuk Imarindo kan artis penyanyi apakah ada kepikiran misalnya yang tampil itu bukan cuma artis nyanyi aja, tapi artis sinetron atau artis film atau artis siapa kolaborasi dengan siapa kayak gitu. Istilahnya dengan bentuk yang lain misalnya kayak ngamen bersama kayak gitu. Nah, jadi setelah kita selalu koordinasi di grup-grup yang ada, memang kepikiran sih ada keinginan untuk dari seni yang lain itu melakukan kegiatan ya. Cuma persoalannya ini kita keterbatasan dari si para artis tersebut untuk mau keluar rumah gitu loh, Mas Doni gitu loh. Jadi masih banyak yang kebingungan kira-kira
apa ya yang harus dilakukan selain kalau musik itu kan ya itu seperti Indra itu kan lengkap lah home studionya gitu mas. Nah cuma kalau yang seni lain kayak sinetron atau apa minimal mereka harus menuju sebuah tempat berkumpul. Nah itu yang masih banyak keberatan dari para artis-artis ini. Jadi memang kalau dari kumpulan manajer artis yang non musik ini masih menyiapkan polanya sih Mas Doni gitu. Sebenarnya ada sih satu talent yang non musik yang ikutan di sini juga Sarah Wijayanto contohnya. Dia nanti kontennya akan baca kartu sih. Baca kartu. Iya. Jadi apa tuh Mas? Tarot. Jadi interaksi sama fansnya. Iya, terus, ayo yang mau dibaca beraksi dulu atau gimana. Nah terus nanti dia juga minta kirim foto, tunjukin foto, kirim. Terus nanti dia baca raut wajah kayak gitu. Jadi nggak harus musik sih. Oh raut wajah gitu ya? Iya. Cocok nih buat saya nih raut wajahnya. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung kepada para bintang tamu pada sore hari ini, silahkan raise hand seperti biasa, tombolnya sudah pada ngerti semua. Nanti langsung ditanyakan gitu. Oke, sekarang Mas, kalau umpamanya misalnya gini, sampai saat ini sudah ada belum yang produk-produk yang satu sponsor-sponsor yang masuk ini Mas? Sponsor ada. Kemarin kita dari Jelly Potter, Potter Jelly Drink. Oh. Jelly Potter. Jadi dia mau mendonasikan dalam bentuk barter sama artis untuk posting di sosmednya. Jadi mereka ngasih duit cash, dikirim produknya, lalu dikirim ke rumah artis. Oke. Okay. Lalu artis itu memposting setelah buka puasa, di-share di sosial media gitu. Nah itu barter dalam bentuk uang ke donasi ini gitu. Oh gitu. Iya. Saya ada sponsor tuh Mas, kalau mau dimasuk. Boleh? Iya. Iya, saya ada sponsor Kopi Cafeino itu kebetulan teman saya. Nanti saya kasih emailnya Mas nanti. Boleh banget. Ya. Silakan email sendiri aja ke sana. Siapa tahu juga tembus juga. Sebenarnya mau sponsorin saya juga, cuma saya males nulis emailnya Mas. Oke. Sekarang oke. Okay. Terus abis itu produknya lah. Untuk saat ini misalnya. Yang tampil itu apakah di jam-jam tertentu apa atau random jamnya ini? Kita sudah menyusun schedule dengan manajer artis yang bersangkutan. Jadi kita sudah susun schedule H-3 itu sudah bungkus. Jadi sehari itu ada 4 artis yang tampil. Jam pertama itu 12.30, terus jam 14 baru ada lagi 15.30 sampai 16.30 baru ada lagi gitu. Dan durasinya masing-masing artis 30 menit. Tapi kalau artisnya enjoy, biasanya enjoy, ya mereka lanjut aja gitu. Oh gitu. Gitu sih. Ya itu. Enak sekali tuh untuk menemani teman berbuka itu. Betul. Iya kan, menemani teman buat berbuka. Nah sekarang gini, kalau dan ada interaksi antar fansnya, komunikasi gitu. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Tadi kayaknya ada videonya Tantri ya tadi ya? Iya. Ya, coba kita puterin videonya dari Tantri Kotak. Silakan MCR. Gimana coba videonya? Kita lihat ini videonya, teman-teman. Contoh ya? Contohnya. Oh!
Oke. Wah, itu tantri. Itu tantri itu nyanyinya tuh dia minus one atau gitar sendiri atau gimana tuh, Mas? Minus one. Jadi banyak format di sini, bisa akustikan, bisa minus one. Kayak waktu yang campaign pertama si Satin contohnya dia live pakai YouTube. Jadi di play karaoke ya gitu. Oh, kayak smule gitu ya, Mas ya. Bisa tuh berarti yeah. Ya, dua orang gitu bisa ya. Bisa aja. Apapun intinya musik dari rumah. Jadi mau pengaplikasian pakai apa bebas gitu. Mungkin bisa tuh, Mas. Jadi kayak yang di atas misalnya musisinya, yang di bawah yang nyanyi. Misalnya Mas Indra main gitar, yang di bawah itu yang nyanyi, yang mau nyanyi. Oh, kalau itu kendalanya delay sih kalau itu. Oh, di delay-nya ya itu ya. Iya, pasti delay. Loh, enggak apa-apa, Mas, biar lebih natural lagi delay, Mas. Jadi. Oh. Iya, itu. Nah, ini kita ngobrol aja delay apalagi musik nih. Wah, iya. Ini saya sengaja delay biar kelihatan kayak video conference gitu. Padahal ya delay. Nah, gini. Itu ya. Boleh loh. Misalnya jadwal-jadwalnya artis kita promokan, kebetulan NS Ngopi Santai dan beberapa apa namanya program sejenis juga saling membuka diri untuk kalau ada promo silahkan masuk kayak gitu. Boleh loh, Mas, kalau mamanya ada promo. Ya. Boleh, Mas. Paling sih kalau yang kita pengen dipromoin sih paling cara mentransfer donasinya sih kalau memang diperbolehkan, jadi kayak. Oh, boleh. Ada nggak sekarang? Sekarang ada. Ada sih. Ada. Nah, sekarang ini mumpung di Facebook saya itu yang nonton itu 421, kemudian di Facebook grup saya ada 1300. Wah, banyak sekali yang nonton. Jadi ternyata mereka pada nontonnya di Facebook ternyata. Gitu. Udah buka channel di Facebook Live ya. Oh, di Facebook. Nanti ada di Facebook. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Oke. Terus habis itu Mas Indra, boleh balik lagi ke Mas Indra nih. Oke. Ya, Mas Indra. Itu kalau misalnya musiknya itu dibikin apa namanya kayak tadi kita menyambung yang buka puasa itu dan pun muni baik. Misalnya yang apa namanya musiknya dibuat seperti itu kayak gitu terus dikombin itu apakah memungkinkan itu, Mas? Memungkinkan. Tapi yang Mas Robert bilang tadi benar ya. Kita udah coba tuh dari rumah saya, terus gitaris Adrian, Mas Iwan dari rumahnya. Yeah. Kita coba ngejam bareng lah ya delay. malah berantakan. Tapi kalau di luar itu mah apa aja bisa kita lakukan. Oke. Okay. Itu sebenarnya pada tapping itu, Mas. kalau tapping aman. Iya, Mas. Iya, Mas. Enggak apa-apa itu. Gitu. Karena ya apa namanya karena ya teman-teman juga pasti kepengen suaranya juga semuanya rata gitu, penonton juga ya. Kalau mamanya itu kan waduh kok delay kok nggak serempak kayak gitu. Sementara kan juga kalau apa namanya internet juga kan delaynya juga parah kalau mamanya di Indonesia gitu. Kalau versi retake-nya ada ya, Indra ya, karya Drain ya? Ada, jadi kita take terpisah ya. Dalam satu hari kita kerjain terus kita upload ke YouTube, ternyata lumayan rame. Oh iya itu mungkin kayak program-program seperti kayak aplikasi Smule gitu kan mungkin ini nih agak lumayan banyak nih di sini nih pasti nih karena kan apa namanya itu konser dari rumah semua padahal Smule itu ada yang bagus ada yang suaranya yang aduh luar biasa jeleknya itu. Oke, ada pertanyaan ini. Weh, ini pertanyaan dari ini cantik nih yang nanya. Mendingan kita langsung buka aja ya, suruh nanya sendiri ya. Ayo silakan, Mbak Devi. Halo. Hai, Mbak Devi. Aku mau tanya untuk red card artis dong, kan Kak, abis ini kan banyak klien yang minta konser dari rumah lah atau digital konser. Nah, sudah ada kebijakan kah red card baru kalau boleh di sharing sama teman-teman IO karena mereka sudah mulai menginisiasi bikin konser apa namanya online ataupun nanti mau bikin digital konser atau apapun itu gitu. Thank you, terima kasih. Terima kasih Mbak Devi. Weh, red card ini penting sekali. Siapa yang mau jawab? Ayo. Coba aku coba jawab dulu ya. Oke, silakan. Ya. Jadi kalau kita sih berusaha gini, karena memang kalau di Marindo belum sampai
tahap mengatur tata niaga lah istilahnya gitu, enggak. Tapi kita selalu tata niaga atau klasifikasi rate segala gitu dari asosiasi kita memang enggak, itu dikembalikan ke manajemen artis masing-masing. Cuma memang kita selalu berkomunikasi setiap perkembangan update situasi yang berkaitan dengan istilahnya apa ya, new normal event yang sedang terjadi seperti sekarang gitu. Jujur kita masih banyak yang menghitung-hitung gitu ya value dari satu kemasan acara online ini gitu. Karena biasanya kalau kita mengacu dari rate off air itu kan sudah one stop perform saja gitu. Nah, kalau sekarang kan jadi kayak simbiosis gitu ya. Nanti kontennya bisa ditayangkan lagi di platform yang lain ada rerun atau seperti apa. Nah, itu yang sedang digodok oleh masing-masing manajemen artis. Tapi sih kami sih berusaha gitu ya. Yang namanya bisnis, kita berharap ya tetap normal ya, kembali normal gitu. Kalau ditanya rate-nya, ada sebagian artis yang masih menerapkan rate normal off air seperti itu. Nah, biasanya mereka mempertimbangkan apabila di situ ada muatan donasinya, karena di situasi COVID seperti sekarang ya brand-brand itu melakukan kegiatan di satu sisi untuk kepentingan brandnya, di satu sisi ada sisi donasinya. Jadi memang apa istilahnya masih terus dikompromikan sih istilahnya ya, seperti itu. Itu yang saya tangkap dari komunikasi di internal asosiasi ya, seperti itu, dari teman-teman manajer artis, dari yang megang artisnya grade A, terus juga B, C, mereka juga saling memantau lah Mbak Debi, seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Debi sendiri harapannya seperti apa? Karena kan gini, pekerja event itu kan juga pengennya dibayar normal sebenarnya. Pengennya kan? Nah, itu yang pertanyaan baliknya gitu. Nah, kalau dari diri itu pinginnya seperti apa supaya nanti suara ini bisa kita bawa ke teman-teman gitu. Justru forum seperti ini kita perlu input sebenarnya, Mbak Devi. Gue amin. Silakan. Saya di wasit aja saya. Benar. Jadi ya, kalau kita itu masih percaya engagement secara offline itu masih sangat penting banget, karena ya, kan interaksi di bawah itu, keinginan manusia saling deket itu pasti selalu akan tinggi gitu. Cuman itu akan berlaku, banyak prediksi itu akan berlaku sampai tahun depan. Tapi kan kita pengennya industri ini tetap maju, makanya ya sama kayak Mas tadi, kita berusaha beradaptasi lah gitu loh. Nah, untuk saat itu kita berusaha membedakan, kalau TV ataupun nonton YouTube itu tidak ada interaksi. Makanya kenapa kita mau mulai dengan program-program conference seperti ini, supaya interaksi antar artis dan audiens juga bisa ada. Kalau ngomongin kru juga sama, Mas. Gimana caranya sekarang kita tetap melibatkan kru dengan harganya kru gitu. Harga kru yang sesuai. Itu juga masih kita bangun program-programnya. Ya. Putus-putus jadi, ya? Enggak. Jadi memang situasi yang sedang terjadi ini cukup lumayan complicated sih sebenarnya. Gini, ada sebagian yang memang mengkondisikan seperti tadi, bahwa value dari sebuah kemasan acara ini menurun karena engagementnya berkurang ya, interaksinya berkurang, so, sehingga harganya jangan segitu dong, ujung-ujungnya gitu. Tapi di satu sisi kami melihat ada brand yang tetap bisa mau membayar artis tersebut dengan rate normal. Nah, ini kan viral di sesama manajemen artis, ini viral. Oh, si Anu kemarin dibayar si
perusahaan X tetap normal tuh. Nah, itulah. Itu sebenarnya jadi memang akan baik nih dalam situasi the new era tadi yang seperti itu. Para stakeholder ini berkomunikasi nih supaya bisnisnya bisa segera jalan yang pas gitu. Itu menurut saya sih. Gitu. Om Bet, mau nambahin? Kalau dari saya sih paling menampung pertanyaannya Mbak tadi, Mbak Dewi itu, Mbak Dewi. Paling kita gini aja Om Jar, dari pihak Imarindo nanti akan membuat form, kita akan update red artis masing-masing, karena sudah ada pihak-pihak yang menanyakan, jadi nanti tinggal kita serahin aja gitu kali Om Jar ya. Dari pihak Imarindo mengumpulkan sebuah form, baru diserahkan ke pihak komunitas IO gitu. Ya, baik, ya. Misalkan bentuknya rate off air atau online, kita bisa bikin dua ini. Oke. Ya itu mungkin dari manajernya. Ya. Kalau dari artisnya sendiri gimana? Tanyain langsung artisnya tuh loh, mau apa enggak dibayar segitu. Ayo Mas Indra. Ya tetap normal ya tentunya pengennya ya. Oh, medianya yang berubah. Ya. Dan musiknya ya tetap sama, performernya tetap sama, krunya tetap sama ya, tidak ada yang berubah sebenarnya. Oke, sudah dengar ini Mbak Devi. Jadi sebenarnya kalau misalkan normal, harga normal juga sebenarnya sangat-sangat wajar, karena kalau kita ngomong produksi satu event di satu lokasi aja, di satu area itu bisa 300-400 juta untuk sebuah produk, 300-400 juta. Sementara kalau dengan harga normal, tapi di online ini, kita dari pihak lain nggak ada produksi. Iya kan? Nah, terus scoop-nya bahkan Nusantara, nggak area lokal itu tersebut. Jadi value-nya harusnya bisa lebih gede buat si sponsorship. Karena areanya luas, area brand value-nya lebih luas lagi. Nggak hanya di satu area itu. Gitu sih. Produksi minim, tapi pembayaran artis normal. Gitu. Iya. Oh, itu ya harapan. Ya sebenarnya sudah inilah sedang mencari keseimbangan baru sekarang ini. Betul. Mungkin dari artis juga dilema juga itu, sementara dari pihak penyelenggara yaitu mungkin bisa diwakilkan Mbak Debbie itu juga. Wah sekarang misalnya seperti inilah beberapa brand juga mungkin kan juga masih bingung. Ini saya menyelenggarakan event ini. Dampaknya seperti apa gitu dan bentuknya seperti apa gitu. Karena memang terus terang ada beberapa event yang saya pegang dan sudah jalan gitu juga budgetnya juga ya mungkin kalau mamanya brand besar mungkin kalau mamanya sebuah kayak misalnya beberapa konser yang besar seperti itu okelah enggak ada masalah kan ini kan yang kita hadapi bersama adalah event-event yang itu sebenarnya reguler gitu. Jalannya istilahnya seminggu bisa 3 kali, 4 kali seperti itu kan sebenarnya itu yang membuat kita berputar. Nah itu yang harus dicari, mungkin itu yang harus dicari formulanya seperti itu. Iya ya kan, kayak misalnya untuk minggu depan saya punya event adalah di salah satu brand Beku gitu kan. Nah misalnya di situ mungkin ada performance, cuman orang-orang input dari klien adalah saya nggak mau band karena tidak ada interaksi dengan penonton. Nah, kayak gitu. Jadi mereka lebih memilih ke magician yang mampu berinteraksi dengan para penonton. Nah, itu kan sepertinya ada insight baru bahwasanya kalau umpamanya dalam sebuah event itu kita perlu yang namanya interaksi dengan penonton. Seperti saya katakan tadi, mungkin kita mencontoh modelnya Smule. Kan sebenarnya Smule kalau mamanya kita mendengarkan suara yang bagus, sudah biasa kan. Cuman yang kita share di WA kan biasanya yang suaranya amburadul kan, bener nggak Mas? Itu yang nilainya tinggi justru kan kalau di Indonesia. Ya seperti itu sih misalnya, kalau mamanya contohnya seperti itu. Oke. Pertanyaannya adalah nanti kita sama-sama untuk melihat kesetimbangan dari pihak musisi dan dari pihak dari pihak IO. Mungkin dari pihak IO juga Mbak Debi dan kawan-kawan juga bisa nanti memberikan saya adanya budget sekian karena
sang klien juga masih coba-coba gitu kan. Ya mungkin seperti ini kan, mungkin bisa dilihat pertemuan seperti ini memang yang datang paling cuma maksimal ya 50, 100 atau itu enggak sampai mungkin 500, 1000 seperti itu. Cuman mungkin kan yang harus diperhatikan sama klien dan harus kita buktikan bersama-sama kan nanti setelah ini, karena kan tayang di YouTube, tayang di Facebook, dan itu kan timeless gitu. Itu saran dari saya. Wah, saran. Koyok wong pinter, woy. Oke. Mungkin dari Mas, tadi siapa Mas? Mas Peter lagi. Dari musiknya itu lagi, kira-kira nanti kemasannya apakah mau dibuat lebih dari itu, Mas? Tak challenge sih, Mas. Jangan cuma IG aja. Mungkin nggak cuma IG aja, Mas. Nanti platformnya. Oh, kalau yang untuk musik dari apa musik dari rumah yang untuk artis nanti yang akan kita lagi buat sih memang masih penggodokan. Apakah memang konsepnya berbayar penontonnya ataukah pakai aplikasi lain dengan platform lain misalkan Zoom mungkin atau yang lain di relink ke YouTube itu masih kita godok sih belum final. Oh, masih dalam taraf penggodokan ya? Betul, ya. Betul. Karena kan menyesuaikan sama kemauan klien juga nantinya. Iya. Selain kemauan klien, Mas, ini juga ada masukan dari Marvin Margana bahwa kemauannya adalah kemauan penonton sekarang, Mas. Karena bagaimana caranya, mungkin sang IO juga sekarang sedang berpikir keras gimana caranya penonton online itu satu jam itu ya harus duduk, nggak keluar dari room atau tidak keluar dari Instagram itu. Tantangannya di situ sebenarnya. Jadi mungkin juga masukan buat teman-teman juga bagaimana caranya membuat format yang lain daripada yang lain juga gitu. Mungkin kalau dari Mas Indra mungkin dari ya mungkin di bisa disampaikan sama teman-teman mungkin formatnya dibuat lain. Dibuat agar penonton juga merasa saya ada di situ. Jadi ya karena kan penonton offline dengan penonton online kan sangat berbeda gitu Mas. Gitu Mas, mungkin masukan dari saya. Iya, masukan ya. Oke, silakan. Mungkin Mas Indra tadi yang belum ngomong dari tadi, main gitar terus nih. Oke. Dengerin. Iya, nanti kalau sekali, ya. Iya, nanti kalau sampai akhir tahun nih gimana nih Mas? Apanya persiapannya nih kalau sampai akhir tahun gini terus ya. Gitu dari Indrain. Ya. Untuk konser digital, kita sih setuju banget dengan konsep interaktif. Hal yang mungkin sulit dilakukan ketika kita menggelar konser secara konvensional ya, misalnya kita manggung di depan 1000 orang akan susah untuk menampung suara-suaranya gitu. Request lagu apa? Blah 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 semuanya kan gitu. Kalau ini mungkin bisa dikerjakan dari sebelumnya atau konsep kolaborasi juga akan lebih mudah untuk dilakukan. Menurut kita selalu ada jalan kok. Asal ekspektasinya disesuaikan aja udah itu aja. Yeah. Jangan selalu membandingin dengan hiruk pikuknya konser reguler. Udah, itu sementara dulu makan dulu. Yang sekarang yang penting sekarang kita fokus bikin karya yang menyenangkan. Bener tadi tantangannya gimana kalau event 1 jam penonton online tetap on di gadget. Walaupun pada kenyataannya konser biasa pun ya enggak walaupun fisiknya ada di situ, enggak juga, enggak selalu merhatiin lagunya singelong. Ada kalanya dia sibuk selfie-selfie, sibuk apa ya, itu kan sah-sah aja. Dan, sibuk nangis juga, Mas. Nah, itu. Dengan mantannya tuh, Mas, ngetik penuh karo nangis. Nah, ya itu. Intinya, intinya buat kita adalah ayo bareng-bareng teman-teman kita ramaikan ini gitu, kita sama-sama garap dengan versi kita masing-masing. Tentunya detailnya akan beda tiap artis ya, tiap band solois akan beda, mungkin detail produksinya beda, tapi yang penting dari teman-teman sponsor, dari teman-teman IO juga melihat bahwa ini bisa dilakukan dan akan kita lakukan. Wih, gila, semangatnya luar biasa. Mas Don, kemarin sempat kirim video ke Om Botski itu. Contoh upaya musik dari rumah dari teman-teman artis. Jadi
mereka bikin kolaborasi, bikin collab ya, gitu, bikin collab satu lagu, kemudian dilempar ke sosmed dulu. Nah, kemudian ternyata responnya tuh bagus banget, gitu. Itu viral di segmennya mereka, gitu. Nah, dari situ insight itu dibawa ke brand. Dan ini rencananya udah ada yang mau nangkep gitu loh. Kemarin ada videonya si ME collab sama Brown Sugar. Kita diputer gak, Mas Kotsky? Mana lagunya? Monggo MCR. Salah satu contohnya yaitu Brown Sugar collab bersama ME. ME itu yang itu ya? Iya. Hanya cinta. Lagu zaman dulu. Iya. Lagi dicari. Iya. Jadi sebenarnya yaitu konten apa musik showcase online ini sebenarnya ini udah mulai bisa diterima masyarakat gitu loh cepat atau lambat ya gitu. Dan ini sebenarnya ada value tinggi nih untuk bisa diuangkan lah, diduitin lah gitu. Seperti itu. Oh gitu. Oke, mungkin kalau videonya tadi ada mungkin bisa diputar Mas sementara dicari. Ini sedang dicari ya. Juga sama itu. Sama rekan-rekan di MCR juga. Oke. Terus kalau umpamanya ininya lagi untuk kedepannya ini apakah mereka musisi-musisi sekarang masih produktif untuk menciptakan lagu atau tetap stay di rumah kayak gitu Mas? Ya, kalau saya amati sih dari beberapa teman-teman musisi tetap produktif ya. Justru yang sebelumnya mereka fokus di off-air aja, sekarang sosmednya mulai aktif, YouTube-nya juga mulai aktif gitu. Dan ternyata dengan situasi kepepet, mereka baru sadari bahwa sebenarnya tidak sulit untuk kapasitas seorang artis untuk bisa mengumpulkan 1000 subscriber misalnya, terus videonya ditonton 4000 jam ya kan, itu syarat awal sebagai monetisasi channel YouTube. Nah, sebelumnya mereka masih banyak yang anti gitu. Mereka hanya fokus ke off-air. Nah, dengan situasi kepepet mereka gitu. Saya lihat beberapa teman-teman artis udah melakukan itu gitu. Jadi, kalau dibilang produktif, mereka tetap produktif, Mas. Oh, gitu. Coba teknologi-teknologi yang mungkin waktu masa normal sama sekali belum tentu kepikiran sama mereka. Itu wilayahnya visual rangers lah. Sekarang mereka, contohnya kayak Anji ya, Bet ya. Anji. Peralatannya canggih dia gitu akhirnya gitu ya. Ya bagi yang memang mampu bisa provide seprofesional itu. Seperti itu. Gitu-gitu ya. Iya. Terus kalau umpamanya misalnya gini, dari teman-teman artis misalnya itu, kalau misalnya COVID ini sampai berlanjut sampai Desember misalnya nggak ada konser, nggak boleh konser gitu, apakah sudah ada persiapan-persiapan atau mungkin gimana gitu? Apakah mau bikin lagu tiap bulan, gitu? Fokus album tiap bulan? Semoga tidak ya Mas ya. Tapi tapi kita pun tadinya tidak ada kepikiran mau rilis single baru bulan ini. Yeah. Dan dulu kita anti banget yang namanya garap lagu nggak ketemu. Oh. Buat kita itu haram ya. Nggak ada feel-nya. Nggak ada feel-nya. Iya, tapi kita waktu itu workshop-nya, garap aransemennya ya pakai Zoom. Oh, jadi saya gitaran, terus nanti drummer, wah nggak enak, ganti lagi gitu. Terus kita jadi kayak melek lagi. Benar ya kata Mas Fajar bilang. Tadinya kita nggak terlalu fokus kayak YouTube gitu. Terus kita lihat, subscribernya Andrian itu ternyata udah lumayan ya. Ya udah kita maksimalin aja gitu. Ini lumayan nih 2 hari. Video liriknya diupload 2 hari udah 20.000 views. Ya alhamdulillah ya tanpa promo di media-media konvensional. Gitu aja, ini pertanda baik, ya orang jadi lebih cepat nangkap apa yang kita lempar secara online gitu. Dan
ya udah tinggal pinter-pinter memanage aja ke depannya manajemen rilisan. Manajemen. Iya sih memang. Memang lebih intim sekarang ini. Bisa langsung gitu. Kayak mamanya saya sama Mas Roberto aja tuh ketemunya cuma di WA dulu. Belum pernah ketemu. Baru ketemu sekarang kan kayak gitu. Tapi dengan aja ini ketemu muka, oh mukanya gitu. Jadi kalau disapa gitu saya juga tahu kan. Kadang saya juga bingung, sopo gitu kan. Itu Om, itu habis musik dari rumah terus nanti mau bikin apa lagi nanti? Ya itu tadi yang sudah disampaikan. Jadi habis dari musik dari rumah pertama itu untuk APD, tim medis, kedua yang hari ini lagi dijalanin itu untuk kru, donasi untuk kru, yang ketiga nanti mungkin setelah lebaran kita akan buat untuk artisnya. Jadi bukan donasi untuk artis ya, tapi memang kita lebih mementingkan artis ini untuk dibayar. Jadi kita akan mencari mencari klien dan produk yang mau mendanai musik dari rumah ini untuk si artis ini dibayar secara normal gitu sih. Oh, seperti itu. Jadi yang untuk lebih ke artisnya itu sendiri jadi lebih bisa. Cuma memang gini Om Deni, yang saya nggak nyangka sih, sebenarnya nggak nyangka juga ngejalanin ini sama tim Rabu Seru sama Lima Rindo. Jadi kita benar-benar ngejalanin suatu event charity ini secara virtual. Benar-benar nggak ketemu, sama kayak tadi Duren merilis lagu dengan tidak bertemu, kita juga mengerjakan event ini benar-benar by Zoom, by chat, semuanya akhirnya nggak nyangka bisa jalan gitu, nggak nyangka bisa ngumpulin uang. Ya ini semua karena itikad baik sih, intinya gitu aja. Kalau kita punya niat baik pasti selalu ada jalan. Ternyata kok bisa ya kerja by virtual gini, koordinasi by virtual ngejalanin. Nggak nyangka aja sih, itu aja sih. Iya. Jadi kayak sekarang ini lebih ke mendekatkan yang jauh, tapi tidak menjauhkan yang dekat, karena tidak boleh kemana-mana yang dekat. Iya, justru seperti ini kita bisa berkumpul semua di sini kan. Oke, ada yang mau nanya lagi silakan. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya bagaimana sesama artis gitu kan, ada di sini saya lihat ada Om Gio itu kan, dia juga manajer artis juga. Gitu. Cuman nggak ada suaranya ini sekarang. Mungkin dia nyalain. Tidur ya, benar-benar. Tidur ya. Gitu. Terus tidur ya. Bangun-bangun nanti azan maghrib. Loh kok udah habis gini tayangannya kayak gitu. Ya. Terus, oke. Okay. Terus nanti misalnya gini. Misalnya kalau yang sudah ada belum request dari IO-IO yang masuk ini sudah ada belum? Ini saya tanya ketiganya, request-request itu. Request buat Ayo, Tami. Ayo, siapa dulu? Obet dulu. Kalau IO sejauh ini malah belum ada kalau IO ya. Tapi kalau produk ada, karena ini kan langsung biasanya langsung direct. Karena memang dilakukannya by online, jadi agak membingungkan juga memposisikan IO di sini. Jadi ke rata-rata produk tuh langsung ke artisnya gitu, langsung ke manajer artis gitu. Jadi sejauh ini sih belum melihat ada peran IO di event online ini gitu. Oh, belum okay. Ketahuan gitu, belum apakah udah ada yang jalanin, belum tahu juga sih jauh ini. Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Pak Fajar? Ya kalau aku sih melihatnya kita sama-sama sibuk sendiri gitu ya untuk menjalankan strateginya masing-masing gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari kita sih ya. Ini akan jadi lebih besar, udah ada nih kita bakalnya akan lebih besar kalau disupport sama support system yang lebih di bidang yang lain yang lebih profesional gitu. Ini seperti itu. Tapi ya sejauh ini sih kalau dari teman-teman IO juga ya pasti mereka juga mungkin menjalankan strategi manajemennya mereka masing-masing yang menurut mereka lebih pas ya kan seperti itu. Tapi kalau memang ada yang mau menyambut ini, karena apa? Kelebihannya di musik dari rumah atau berkoordinasi dengan Lima Rindo ini mungkin lebih cepat lagi menggather talent-talent yang dibutuhkan sih sebenarnya ke arah sananya seperti itu. Gitu. Oke, kalau dari Mas Indra gimana itu? Udah ada yang masuk belum ini? Tawaran-tawaran tapi online? Ya. Ya, masuknya sudah pasti lewat Mas Robert manajer saya ya.
Oh, langsung situ. Oh, oke, okay, siap kalau kayak gitu. Oke, okay, videonya tadi sudah ada, tinggal diputer video yang tadi dari apa yang disebutkan oleh Mas Fajar. Oke, okay, silakan MCR, silakan diputer videonya. Sudah terlihat videonya. Bagus banget ya ternyata itu. Itu sambutannya hangat sekali berarti ya Mas ya itu di situ. Iya, itu di kalangan pencinta R&B 90s itu enggak nyangka mereka juga ya mereka kan secara follower ya enggak yang besar seperti artis-artis hit sekarang lah gitu ya. Tapi begitu mereka lempar ke mana? Ke sosmed, di IG ternyata ya influencer-influencer yang seneng lagu-lagu itu nyamber mas, gitu loh. Oh, oke. Okay. Iya. Nah, banyak saya melihat, gitu. Gading repost, Om Leo repost, dan lain-lain seperti itu. Jadi, iya, jadi, mungkin kan kalau mamanya kita lihat sekarang kan, kalau mamanya Brown Sugar kan cuman orang-orang yang tertentu aja yang tahu. Kayak. Iya. ME juga kan mungkin angkatan-angkatannya Mas Fajar saja yang tahu. Kalau saya, nggak tahu. Kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu. Oke. Okay. Iya. Kita nanti akan balik lagi. Ada yang mau lewat, beberapa yang mau lewat berikut ini. Kebetulan salah satunya adalah produk-produk dari teman-teman para UKM. Ayo, MCR silakan. We'll be right back.
ngasap ya. Sekali lagi, ayo mari kita. Bisa di setel 8 detik, 15 detik, 23 detik. Bisa lakukan panu, kagas, kurang. Oke, nah itu dia beberapa produk-produk dari teman yang berhasil masuk yang saya masukkan ke dalam acara ini, kemudian bisa dirilai di beberapa program yang satu inilah istilahnya yang kerjasama dengan Ngopi Santai gitu. Itu tadi Mas Fajar, saya mau tanya yang ME sama Brown Sugar itu cara pembuatannya gimana itu bisa? Mereka tapping satu-satu, kemudian direkam gitu atau gimana? Iya, jadi si Didan itu minus one-nya ke mereka, kemudian mereka nyanyi sendiri-sendiri. Nah, terus kemudian dikirim lagi ke Didan untuk diedit sama dia pakai handphone aja sih katanya. Oh, pakai handphone? Iya, di aplikasi handphone tuh. Gitu. Nah itu, iya jadi mereka, karena kan vokalis Brown Sugar itu kan ada yang di Semarang, ada yang di mana kalau nggak salah. Oh. Iya, ya prinsipnya ya itu, ngisi waktu senggang dengan musik dari rumah itu. Oh, jadi sudah seperti itu dekatnya gitu ya? Iya, iya. Oh, oke. Berarti cuma tinggal di nyanyi terus tinggal digabung-gabungkan seperti itu, jadi hasilnya bagus gitu ya Mas ya? Iya Mas. Oke, sip kalau gitu Mas. Nah kalau gini, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya ini? Wih ini ada, tadi saya lihat dari itu, oh sudah keluar tadi. Ada juga tadi Mas Fajar yang dari Sukabumi tadi, itu oh ada Om Genta itu. Om Genta dari Bandung itu, kelihatan mukanya doang. Nah halo Om. Ini aja ini lagi om. Liatin nanya dong para sen. Iya nih saya lagi nih, lagi melihat para suhu sahaya ini. Mungkin ada pertanyaan Om Genta itu selaku IO loh tadi kan. Ini ngomong ada sang artis-artis ini loh. Ini ada suhu dalam bidang artis agensi saya, ada Om Robert sama Kang Paca. Ya kan. Halo, apa kabar? Sehat semua ya teman-teman ya? Baik, Om. Sehat. Ya. Saya mau tanya kepada Obet dan Kang Fajar mewakili. Sepertinya ini yang semalam kita telepon-teleponan sebenarnya. Iya. Pertanyaannya adalah mungkin cuma satu, yaitu mungkin nggak kalau membuat sebuah konsep seperti apa itu yang Deddy Corbuzier ya, apa namanya podcast apa bukan podcast ya, kalau podcast itu kan katanya tidak ada visualnya ya, konsepnya YouTube. Adalah acaranya live ya, mau di Facebook atau apa itu secara sistem, tetapi artisnya datang ke sebuah studio yang disetting dalam kondisi PSBB gini, mungkin nggak, atau hanya memang maunya di rumah saja gitu, jarak jauh seperti yang sudah biasa terjadi. Kira-kira nanyanya itu aja, saya dari sisi event organizer kali ini. Ada juga sisi sebagai artis. Tapi sisinya di sini adalah sebagai event organizer lah. Wait. Memungkinkan nggak jika ada sebuah konsep kita setting dengan protokol kesehatan yang benar, tetapi sang artis atau si public figure ini dibawa keluar dari rumahnya. Karena mungkin ada kebutuhan dari si produk tersebut lah gitu. Kira-kira gitu aja pertanyaannya. Terima kasih Om Doni. Terima kasih. Thank you, Bang. Ya, thank you. Silakan. Ya. Kalau menurut saya sih selama waktunya memungkinkan ya bisa aja. Waktu memungkinkan ya. Memungkinkan tuh gimana memungkinkan itu? Waktunya memungkinkan, Mas. Iya. Jadi ada bisa aja kalau waktunya memungkinkan. Oh, waktu itu memungkinkan. Lihat tangannya Robert deh. Iya. Iya. Oh, Fajar. Ya. Mungkin aja sih, Mas. Itu mungkin aja, tapi memang
banyak juga artis yang masih keberatan untuk keluar rumah untuk bekerja walaupun dibayar full. Itu masih banyak. Duitnya masih banyak mungkin itu, Mas. Salah satu faktor itu. Gitu. Atau memang dia juga sudah punya sumber pemasukan lain, Mas, yang ya, setara dengan acara yang dibuat oleh produk atau brand gitu. Tapi itu faktor-faktornya. Tapi faktor bahwa sangat memegang kuat social distancing, physical distancing juga ada dari teman-teman. Jadi sebenarnya dari manajemennya sudah memberikan sinyal ini masuk nih hitung-hitungannya. Dia juga sebenarnya perlu nih, tapi kalah dengan ketakutan dia terhadap situasi corona ini gitu. Nah, tapi balik lagi yang seperti Om Robert sudah kasih sinyal, ya semua akan bisa dikompromikan apabila matematikanya cocok. Oh, matematika ya? Iya, gitu kan. Seperti grup Dewa juga berapa hari yang lalu kan juga mereka berkunjung ke kebon jeruk ya istilahnya gitu kan. Mungkin matematikanya cocok. Gitu. Matematikanya cocok. Nah, apakah ini sama dengan Mas Indra? Mungkin berbeda loh, Iya, iya. Nggak semua, nggak pukul rata, Mas. Iya, nggak. Itu anu pandangan dari Mas Indra gimana itu? Nah. Mungkin. Kalau, sorry, Pak Mit. Kalau yang ini saya benar manut Mas Robert saya. Ya. Karena kita kesepakatannya itu ada, itu areanya Mas Robert. Kalau area saya bikin karya, mengemas, lain-lain, nah menjualnya Mas Robert. Jadi nggak boleh melangkau itu saya. Oke, okay. Ya kalau kayak gitu. Jadi semuanya ya sudah, istilahnya sudah menyerahkan semuanya gitu ya. Oke, okay. Mungkin dari teman, dari ada yang mau bertanya lagi mungkin Om, Om Marvin tadi kayaknya beliau bertanya di chatroom, mungkin dia akan bertanya lebih lanjut. Kalau nggak salah beliau akan membuat satu program YouTube juga mungkin. Bisa langsung bertanya Om Aping. Nah, tanya dong Om Aping, jangan WA gua. Ayo Om, jangan malu-malu Om. Om Don. Ya, nah gitu dong. Ah, tuh kan? Sorry. Mirip sama Om Fajar. Mau tanya sih. Kacamata. Kalau untuk organizer nanti nih, itu gimana cara engagement sama partisipannya ya gitu ya? Gimana supaya ini bisa diviralkan lah gitu, jadi banyak yang mengetahui sehingga emang di nanti-nanti acara live musik ini gitu, kan itu kelihatannya butuh waktu juga ya untuk reach banyak orang gitu ya. Dan caranya gimana sih sebenarnya? Paling gitu dulu Om Don. Oke. Okay, thank you ya. Makasih. Wah itu tuh. Bagaimana mungkin dari pihak artisnya sendiri juga? Atau pihak manajernya juga punya trik-trik khusus misalnya, oh saya sudah punya, saya sudah ngambil artis X misalnya, nah, saya juga bantu dong, saya juga akan membantu promosinya. Kayak gitu. Mungkin ada trik-trik khusus atau mungkin memang sudah dipikirkan oleh para manajer tercinta ini. Ayo silakan. Yang pasti okay. Sih, yang pasti gini Mas Don, the power of sosmed itu sangat berperan. Penting sekarang Mas. Iya. Ya kan. Jadi konsernya yang waktu pertama kali waktu narasi bikin juga itu kan viralnya juga di sosmed, ya kan. Saling repost dari influencer dan lain-lain. Ya. Itu sih kuncinya sih di sana Mas Marvin sih gitu loh. Jadi okay, Mas. Produksi atau sistem yang canggih akan kurang kalau
komunikasi di sosmednya apa maksudnya kalau komunikasi di sosmednya nggak maksimal seperti itu gitu. Yang saya tahu juga makanya waktu kita kalau misalnya sekarang lagi nge-build sebuah event apa digital activation itu post dari KOL atau influencer itu juga cukup besar ternyata karena memang apa namanya istilahnya kan produksinya nggak murah juga kan. Nah kalau nggak kalau udah jadi satu produksi promosinya di sosmed nggak maksimal ya sayang juga sih seperti itu kalau dari saya sih Mas. Ya setuju Mas, itu jadinya nanti dibuat ada teaser video gitu atau iklan-iklan bumper gitu di sosmed setiap artis yang ikutan gitu. Ambet yang musik dari rumah. Ya. Jadi kalau untuk yang musik dari rumah ini kita memang buat teaser dulu. Jadi kita kumpulin cuplikan video-video masing-masing artis terus kita jahit. Makanya tadi di depan itu ada tuh videonya. Jadi kita jahit masing-masing artis. Jadi kan ada total tuh 56 artis yang terlibat. Nah, kebayang berarti 56 sosmed artis itulah yang berperan dengan masing-masing followersnya. Jadi di situ akan membuat dampak akhirnya gitu. Jadi dampak event ini gaungnya sejauh mana gitu. Entah mereka melingkan ini ke sosmed yang lainnya, misalnya dari Instagram ke Facebook ke Story. Nah, untuk regulasinya kita biasanya hamin satu si artis memposting di IG Story karena itu kan selama 24 jam. Bahwa besok kita akan tampil jam sekian, tunggu ya waktunya gitu. Nah, jadi ya saling timbal balik aja. Nah, kalau untuk meningkatkan sosmed apa promonya lagi, kita biasanya mengkolab. Ada juga mengkolab misalnya dengan artis lain. Jadi saling membantu dalam viewersnya. Nah, terus kalau misalkan ini kita korelasiin ke event, mungkin scoop-nya akan lebih besar lagi kalau untuk promo sosmed. Jadi bisa melibatkan si sosmed produknya, sosmed artis, dan sosmed itu. Jadi itu semua menjadi satu. Karena memang kuncinya satu ya, kalau online ini ya sosmed. Nggak ada jawaban lain sih. Memang sosmed gitu. Gitu, Mas. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, Mas. Terima kasih, Mas Aping. Nanti kita lanjut nanti. Ya, oke gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita akan mengakhiri program kita ini. Kemudian masing-masing saya minta closing statement-nya mungkin bagaimana nanti untuk kedepannya kayak gitu closing statement dari acara ini. Monggo silakan Om Roberto Peter dulu. Oke, kita sebagai pekerja seni yang bergerak di bidang kreatif dan industri entertainment ini, dalam keadaan apapun, memang harus berpikir kreatif, berpikir mempunyai solusi dalam keadaan terjepit apapun, kita harus membuat tindakan yang saling menguntungkan untuk banyak pihak. Itu aja sih, kalau saya. Siap. Oke. Mas Fajar mungkin? Ya, dalam hal kapasitas sebagai asosiasi manajer artis, saya berharap sih kegiatan apa program-program seperti musik dari rumah dan program-program yang lain itu bisa berkelanjutan menjadi sebuah program yang komersil bekerja sama dengan pekerja event lainnya. Makanya lewat ngopi santai ini mudah-mudahan terbuka koneksi dengan stakeholder yang lainnya seperti yang udah pernah kita ngobrol-ngobrol di kesempatan yang lain dan ini bisa berlanjut. Kendala-kendala yang terutama berkaitan dengan rate artis mudah-mudahan bisa kami jembatani. Yang penting semua bisnis industrinya ini bisa hidup lagi, Mas Dodi. Oke, yang terakhir dari Mas Indra. Dari saya, keterbatasan itu justru memicu kreativitas. Jadi itu yang harus terus dijaga. Semakin kepepet, semakin ada aja ide-ide liar yang muncul. Siap, Mas Indra. Wah, itu closing statement yang sungguh mengena itu. Tetap positif dan terus berkarya lah pada intinya. Oke, terima kasih teman-teman dari
Imarindo dari Musik dari Rumah, kemudian dari Drain yang telah datang pada sore hari ini memeriahkan ngopi santai. Semoga acara ini bisa membuka wawasan, bisa melebarkan pengetahuan kayak gitu ya buat teman-teman semua dari antara IO sama antara musisi gitu. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Sampai bertemu kembali ngopi santai di hari di minggu depan. Besok ada Beraksi, belajar di Ramadan anak event dan produksi, jamnya sama gitu. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.